Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini Yang mau kita bahas sudah masuk ke aspek-aspek teknis ya Dan yang mau kita bahas kali ini Adalah mengenai teknis Penulisan undang-undang Nah, untuk kerangka undang-undang sendiri Karena kita kan tugas Untuk mata kuliah ini Di akhir semester nanti Adalah RUU ya Yang kelompoknya sudah saya bagi Yang masing-masing kelompok sudah mengumpulkan isunya di grup WA. Nah, maka untuk membuat RUU yang sempurna dari awal sampai dengan akhir, badan RUU-nya itu sempurna. Kita harus tahu dulu kerangka RUU itu atau kerangka undang-undang itu seperti apa. Undang-undang kerangkanya dimulai dari judul, kemudian ada pembukaan. Pembukaan terdiri dari adanya perasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, itu bagian dari pembukaan. Kemudian ada jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan yang disebutkan di situ. Nanti kita memberikan contohnya di slide berikut-berikutnya, kemudian konsideran dasar hukum, diktum. Kemudian bagian lain dari undang-undang adalah batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (kalau diperlukan), ketentuan peralihan juga apabila diperlukan, dan ketentuan penutup. Ini adalah bagian dari batang tubuh. Kemudian ada juga penutup undang-undang, ada penjelasan dan ada lampiran. Tentu, di video kali ini saya tidak membahas semuanya sekaligus, karena nanti jadi akan panjang. Saya pecah-pecah, kita akan membahas judul dan sedikit pembukaan di video yang saya buat kali ini. Oke, sekarang judul: ketentuan mengenai penulisan judul. Ada beberapa poin di sini ada judul itu memuat jenis nomor tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan perundang-undangan kemudian judul itu memuat nama peraturan perundang-undangannya yang sebisa mungkin dibuat secara singkat apabila memungkinkan hanya menggunakan satu kata kalau tidak memungkinkan baru bisa berupa perasa atau beberapa kata ya Kemudian judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca apapun. Tidak diakhiri titik, tidak diakhiri koma, tidak diakhiri titik koma ya, tidak boleh ada tanda baca apapun. Kemudian judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah singkatan atau akronim. Nanti contohnya akan kita kasih tahu. Kemudian pada peraturan perundang-undangan perubahan kata perubahan diletakkan di depan judul. Maksudnya pada perundang-undangan perubahan ya, kata perubahannya diletakkan di depan judul. Kata pencabutan juga diletakkan di depan judul. Kemudian kalau peraturan perundang-undangan itu adalah perubahan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu juga diletakkan di depan judul. Dan peraturan perundang-undangan yang dirubah lebih dari satu kali disebutkan sebelum judul. Ini kata saya tadi ya. Kemudian pencabutan ada penetapan diletakkan sebelum nama undang-undang juga. Dan undang-undang ratifikasi atau pengesahan disebutkan sebelum nama undang-undangnya. Ini sekarang contohnya. Nah, judul tadi terdiri dari jenis, nomor tahun, dan nama jenisnya adalah di atas yang paling atas undang-undang Republik Indonesia. Berarti peraturan perundang-undangan ini adalah jenis undang-undang, bukan peraturan daerah, bukan peraturan pemerintah, bukan perpres, bukan perpu. Ini peraturan perundang-undangannya adalah jenis undang-undang. Yang di bawahnya di enter, uh, maksudnya di di kol, apa? line berikutnya itu ada nomor dan tahun. Di sini contohnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu menunjukkan bahwa e, ini adalah Undang-Undang Ke-12 yang dihasilkan di tahun 2011. Kita sering menemukan Undang-Undang dalam angka belasan ya. Puluhan sudah cukup jarang tapi masih banyak. E, saya belum pernah rasanya menemukan Undang-Undang Nomor 40 sekian. Jadi biasanya maksimum itu... 30 sekian. Artinya dalam satu tahun DPR itu rata-rata paling banyak menghasilkan 30 sekian undang-undang. <tuh> kemudian di bawah ada namanya. Nah baru tentang kemudian enter lagi baru nama undang-undangnya. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 namanya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada jenisnya, undang-undang, nomornya, kemudian nama undang-undangnya. Makanya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sering saya sebut UU P3, singkatan dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat. Apabila memungkinkan, hanya menggunakan satu kata. Kalau tidak memungkinkan, baru bisa berupa perasa. Di sini contohnya ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Hanya satu kata. Undang-Undang tentang kebidanan. Menggunakan kata "kebidanan" berarti seluruh hal ihwal mengenai kebidanan dimuat di dalam undang-undang ini. Gitu ya, kemudian ada undang-undang tentang pesantren. Ini juga menggunakan satu kata, baru contoh yang paling sebelah kanan. Ini berupa prasa: undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang... Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini berupa prasa. Kalau sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan satu kata. Makanya teman-teman isunya sebisa mungkin pakai satu kata aja kalau sudah menggambarkan isu yang mau kalian bahas. Kalau tidak baru boleh berupa prasa. Selanjutnya judul juga seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Seperti contoh-contoh sebelumnya ya, semuanya menggunakan huruf kapital. Ini juga anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 semuanya menggunakan huruf kapital. Kemudian judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah singkatan atau akronim. Di sini saya kasih contoh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. <tuh> Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, tidak ada satupun singkatan di dalam judul undang-undang ini. Tidak jadi undang-undang ini kemudian namanya undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, enggak. Tidak ada singkatan, atau kita sering menyebut undang-undang ini sebagai undang-undang MD3 ya. Namun, tidak juga dalam nama undang-undang yang resmi itu ada singkatannya. Jadi lembaga-lembaga ini diuraikan namanya secara lengkap, tidak ada singkatannya. Begitupun pada slide sebelumnya saya kasih contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Tidak pun disingkat jadi APBN ya. Jadi tidak ada singkatan, tidak ada akronim di dalam judul sebuah undang-undang. Selanjutnya pada perundang-undangan perubahan kata pada undang-undang perubahan, kata perubahannya diletakkan di depan judul. Misalnya ini contoh yang saya berikan, undang-undang nomor 13 tahun 2019, tentang perubahan ketiga. Atas undang-undang nomor 17 tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, Perubahan, kata perubahannya, disebutkan dulu sebelum judul. Kemudian, kalau itu perubahan yang lebih dari sekali, maka sebutkan juga di depannya perubahan ke satu. Per, kalau perubahan ke satu, enggak ya disebut perubahan gitu aja. Perubahan kedua, perubahan ketiga disebut di awal judul. Ketentuan lain mengenai judul adalah kalau dia undang-undang mengenai pencabutan atau penetapan diletakkan sebelum nama undang-undang. Biasanya kalau pencabutan itu perpu ya yang dicabut atau penetapan itu perpu. Tidak ada undang-undang nomor sekian tentang pencabutan undang-undang tidak ada. Jadi yang dicabut tuh biasanya perpu, dicabut perpunya atau ditetapkan jadi undang-undang. Seperti contoh ini. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang. Ini penetapan. Diletakkan di depan judul. Jadi undang-undangnya ini namanya apa, Bu? Ya ini. Undang-undang nomor 9 tahun 2017 tentang namanya adalah penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2017 bla 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 menjadi undang-undang. Sepanjang inilah nama undang-undangnya, gitu ya. Ketentuan lain mengenai penamaan undang-undang adalah kalau dia undang-undang ratifikasi atau pengesahan disebutkan sebelum nama undang-undang. Nih misalnya, ada dua contoh ya, kalau kalian perhatikan sebenarnya dari dua contoh ini ada perbedaannya. Yang pertama, undang-undang nomor 4 tahun 2018 itu bahasa Inggrisnya dulu disebutkan baru di bawahnya dalam kurung bahasa Indonesia. Sementara yang di bawahnya, nomor 4 tahun 2017. bahasa Indonesianya dulu baru bahasa Inggrisnya dalam kurung di bawahnya. Sebenarnya apa bedanya? Yang mana yang benar gitu? Dua-duanya benar. Kalau bahasa Inggris dulu yang disebutkan berarti perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara itu atau dengan lembaga itu itu tidak mencantumkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi perjanjiannya. Artinya tidak ada translate dan translatean resmi bahasa Indonesia. Perjanjian itu tidak dibuat versi bahasa Indonesianya secara resmi, gitulah ya. Sehingga kita menggunakan bahasa Inggrisnya dulu. Seperti ini, pengesahan protokol to implement the six packages of commitments on financial services under the ASEAN Framework Agreement on Services. Ini bahasa Inggris dulu yang disebutkan di bawahnya baru dalam kurung protokol untuk melaksanakan paket komitmen ke-6 bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa. Nah, protokol untuk melaksanakan paket komitmen ke-6 bla 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 yang dalam kurung di bawah ini itu adalah transletan kita. Kita mentranslate uh, perjanjian itu sendiri. Jadi kita tidak menggunakan transletan resmi yang disediakan oleh uh, pembuat perjanjian itu gitu ya. Sementara yang di bawahnya yang nomor 4 tahun 2017 kita gunakan bahasa Indonesianya dulu. Ini adalah perjanjian dengan Filipina mengenai zona and ekonomi eksklusif. Artinya, ketika kita melakukan perjanjian dengan Filipina selain disediakan uh, perjanjian dalam bahasa Inggrisnya, ditranslatekan juga perjanjian itu ke dalam bahasa Indonesia secara resmi. Jadi kita gunakan dulu nama bahasa Indonesianya secara resmi yang resmi di oleh mereka baru di bawahnya kita dalam kurumkan perjanjian internasionalnya dalam bahasa asingnya dalam bahasa ya bahasa asingnya gitu ya jadi kita lihat dulu kalau mau bikin undang-undang ratifikasi ada nggak translatan perjanjian itu dalam bahasa Indonesia yang resmi dikeluarkan oleh mereka. Kalau ada kita gunakan bahasa Indonesianya dulu baru di bawah dalam kurung bahasa asingnya. Kalau tidak ada maka bahasa asingnya dulu yang ditulis baru di bawahnya dalam kurung bahasa Indonesianya gitu ya. Nah kemudian kita sekarang sudah masuk ke pembukaan segala ketentuan mengenai penulisan judul tadi sudah di slide sebelumnya sekarang kita masuk ke pembukaan sedikit saja. Pembukaan terdiri dari apa saja? Pembukaan terdiri dari lima poin: ada prasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jadi seluruh peraturan perundang-undangan pasti menggunakan prasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangannya dituliskan, kemudian ada konsiderans, ada dasar hukum, dan ada diktumnya. Kita masuk ke prasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini saya screenshot contoh sebuah undang-undang undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di atas itu jenis undang-undang uh, Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu judul di bawah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa itu masuk ke dalam pembukaan yang diawali dengan perasa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kemudian di bawahnya baru jabatan pembentuknya. Kalau dia undang-undang maka dia dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia. Kalau dia perda maka di bawahnya perda daerah, daerah mana pembentuknya adalah Gubernur Jawa Barat misalnya berarti dia perda Jawa Barat. Gubernur Jawa Timur misalnya berarti dia perda Jawa Timur. Di bawah ini adalah jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan itu gitu ya. Dan di bawahnya dimulai dari menimbang A, B, C, D, E, uh, saya pernah menemukan paling panjang sampai E. Belum pernah ketemu bagian konsideran sampai F, tapi sebenarnya tidak ada batasannya. Itu adalah uh, bagian konsideran Dimulai pokoknya dari kata menimbang, itu sudah masuk ke bagian konsideran Satu-satu dulu kita bahas, sekarang. Uh, kita udah bahas prasa dengan rahmat Tuhan yang maha esa, maha esa kemudian jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Sekarang kita masuk ke konsideransi ya, bagian C. Kalau prasa sama jabatan pembentukan gampang. Sekarang kita masuk ke bagian konsideransi. Tenang ya, ini setelah terakhir. Uh, kita nggak akan masuk pembukaan secara menyeluruh, cuman sebagian aja, sampai dengan konsiderans. Nah, konsiderans itu memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentuk peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan itu, yang penulisannya ditempatkan secara berurutan, tidak boleh... Yuridis dulu atau sosiologis dulu tidak, tapi filosofis dulu, sosiologis baru yuridis. Kalau unsur filosofis itu adalah e, pertimbangan e, dibentuknya peraturan tersebut berdasarkan pandangan hidup, kesadaran cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau unsur sosiologis itu menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Apa aspek-aspek yang ingin dicapai dalam kehidupan sosial masyarakat dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan itu? Itu unsur sosiologis ya. Kemudian unsur yuridis adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh uh, pertama ini consideration uh, undang-undang nomor berapa ya? Undang-undang uh, tentang kebidanan. Di bawah ada tulisannya ya, di bagian D. Nah, ini bagian menimbang seperti biasa consideration itu ditandai dengan kata menimbang. A ini adalah unsur filosofisnya. E, dikatakan di sini bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam unsur filosofis poin A ini, e, alasan dibuatnya undang-undang kebidanan adalah dikaitkan dengan tujuan membangun masyarakat bangsa dan negara sebagaimana diamatkan dalam diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dia ke unsur filosofisnya bahwa setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya. Kemudian unsur sosiologisnya adalah dikaitkan dengan masyarakat ya, dengan kondisi sosial berarti. Bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan bayi dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu aman dan berkesinambungan masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi dan kewenangan. Nah, ini berarti permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang didapatkan di masyarakat. Ini unsur sosial gitu ya, unsur sosiologis, maaf. Nah, kemudian C ini sudah masuk ke unsur yuridis bahwa pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain sehingga belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat gitu. Uh, ini ya ini unsur uh, yuridis. Dan bagian D bahwa berdasarkan pertimbangan bla bla bla, bla perlu dibentuk undang-undang tentang kebidanan. Ini adalah bagian konsiderans undang-undang kebidanan. Kita ambil contoh lagi yang lain. Undang-undang nomor 12 tahun 2011. ini ada ada sampai D ya. Ada sampai D konsideransnya. Yang pertama unsur yuridisnya adalah bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dikaitkan dengan negara hukum ya. Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikaitkan dengan negara hukum, kemudian dikaitkan dengan pembangunan hukum nasional. Uh, dikaitkan dengan penjaminan perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Jadi unsur-unsur filosofis. Yang B sudah masuk ke unsur sosiologis. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Blablabla. Kemudian bagian C sudah masuk ke unsur yuridis bahwa dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan bla, bla bla bla. Jadi alasan yuridisnya adalah undang-undang nomor 10 tahun 2004 tuh sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dibuatkan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Oke, satu contoh lagi mungkin Undang-undang nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan. Ini sampai E eh. Sebenarnya, sebenarnya ada contoh lagi yang lain, ya. Nah, ini undang-undang ratifikasi. Ini sampai E, poinnya undang-undang tentang pemajuan kebudayaan juga sampai E. Seperti biasa, bagian A-nya adalah unsur filosofisnya. Kalau kebudayaan di sini, mereka menyangkutkan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk mewujudkan masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Disangkutkan dengan tujuan nasional yang dikemukakan oleh undang- yang diamanatkan oleh UUD. Jadi unsur filosofisnya mereka kaitkan dengan uh, peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Unsur sosiologisnya mereka katakan bahwa uh, keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan dunia ini masalah sosial bahkan Global ngomongin tentang perkembang dinamika perkembangan dunia kemudian selanjutnya adalah unsur yuridis dan uh, yang C itu sudah masuk ke uh, yang B itu masih uh, sosiologis kemudian yang C sudah masuk ke alasan yuridis dan ini adalah Bahkan, undang-undang ratifikasi pun ada konsideransinya dan konsideransinya cukup panjang. Gitu ya, di sini kalian bisa lihat contohnya. Oke, slide saya untuk pertemuan minggu ini uh, cukup sampai di sini dulu. Bagian pembukaan belum selesai, akan kita lanjutkan ke video materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.